Kamis 8 Januari 2015, tim penyelam TNI Angkatan Laut kembali menemukan sejumlah barang yang diduga berasal dari pesawat Air Asia KZ-8501. Tim menemukan sebuah kotak air minum kru dengan dua botol air mineral berlabel Air di dalamnya beserta satu masker oksigen. Temuan didapatkan di perairan Laut Jawa perbatasan Selat Karimata. Nah ini semua akan kita kumpulkan di sini dan kita saya akan laporkan uh, pada hari saat yang sama saya sudah laporkan ke Basarnas terkait dengan temuan ini. Nah, nantinya barang-barang ini akan kita serahkan ke yang berhak. Sementara itu rencana penyelaman lanjutan di hari Kamis dilaporkan kembali terkendala cuaca buruk. Jarak pandang penyelaman di bawah laut juga terbatas sehingga tidak optimal untuk evakuasi.